story tentang pelakon Rina Diana. Alah yang terkenal dalam drama series Kampung People tu, alah yang Jeffrey tu. Okey, hari ni punya story sebab dia dah cakap lah. Semasa when the whole wabak COVID-19 was going down, masa PKP, masa dia jumpa peminat, dia menolak permintaan untuk tangkap gambar sebab dia pun nak jaga keselamatan sendiri and also everyone there. Tapi sekarang kan PKP. Ha, pemulihan. Jadi kita nak tahulah adakah dia still macam tu ataupun dia dah lebih open-minded. Jom kita saksikan. Just hide my secrets, okay, Yaomi? Boleh ke nak ambil gambar dengan Rina? Yalah, sebelum ni kita tahu Rina tak nak ambil gambar dengan peminat. Kita faham sebab PKP. Mungkin Rina tak nak ambil gambar. Betul aku. Betul. Lagipun sekarang ni kan kita takut. Setengah orang macam rapat-rapat bila nak tangkap gambar. Dan ada juga setengah peminat kadang-kadang bila dia jumpa kita, dia nak peluk, dia nak salam. Dia excited, kita faham. Kadang-kadang tu terpaksa lah salam jugalah kan. Kita kesian. Tapi I okay je tangkap gambar. I no comment lah, tak tahu. Takut. So tak adalah diva-diva dengan peminat semua tu. Tak ada. I memang okey je dengan semua peminat. Okey, story tadi tentang Lyla. Sekarang pula nak cakap pasal Jeffer, iaitu Han Hakim. Okey, kita tahu yang dia selalu ambil watak hero kan. Adakah dia tak nak watak pembantu ataupun evil ke? Jom kita saksikan. Nama Han sekarang tahun 2020 semakin disebut-sebut pelakon hero utamalah kiranya. Lepas ni bila nama disebut-sebut, adakah Han sedikit sebanyak akan memilih tawaran berlakon? Tidak kisah bila terima tawaran sebagai watak sampingan. Han akan menerima. Han adalah seorang pelakon. Jadi bagi Han, Han lebih utamakan karakter sebab Han kan pelakon baru, banyak lagi Han boleh belajar. Jadi kalau watak tu tak kisahlah watak sampingan ke watak hero ke, kalau watak dia menarik dan memberi banyak manfaat kepada Han untuk Han tunjukkan lagi apa yang Han boleh buat, why not? Sebab dia adalah benda yang bagus kan. Tak kisahlah hero ke watak sampingan ke, tapi kita nak lebih, kita nak belajar dengan lebih lah. Okay guys, itu sahaja story untuk Embas malam ni. Hope korang semua enjoy. Okay, jangan lupa same time tomorrow 9 p.m. same place TV3 with me Nita, and we'll go see you guys tomorrow.